ready to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita siaran langsung hari ini. Hari ini hari Khamis, insyaAllah. Okay, bersama saya. Okay, bersama saya. Okay, sebelum tu saya nak pantun. Saya suka pantun. Terbang merpati antara benua, burung merbah bersarang di dahan. Selamat datang untuk semua. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali di dalam Pusat Tuition Percuma Akademi YouTuber Ayu. Apa khabar semua? Anak-anak, nak pelajar, ibu bapa dan juga guru-guru di luar sana. Okay, hashtag kita. Bermula percuma, selamanya percuma. Salam ceria dan selamat petang. Saya Cikgu Kamariah Zailan, selaku moderator dari Akademi YouTuber bersiaran dari Cikgu channel Cikgu Saiful atau Saiful Nizam Malaysia. Kita akan belajar subjek matematik dengan tajuknya persamaan linear serentak. Lepas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Sebelum kita mulakan majlis, mulakan kelas, kita pada petang ini, bolehlah kita kiranya kita mulakan majlis ini dengan bacaan umur setiap Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersama kita di kelas tuition Ayu. Hari ini sahaja kita ada 16 kelas tuition. Kelas kita pada petang ini adalah slot 644, kelas yang ke-9 dan siri ke-415. Dan masih ada lagi 7 kelas yang akan berlangsung. Baiklah, saya perkenalkan di konti kita ini. Sebelah saya ini adalah Cikgu Saiful ataupun Cikgu Saiful Nizam bin Yahya. Bahagian teknikal Cikgu Fadila Ayu yang bertudung atas merah tu, yang pakai headphone merah. Kemudian kita ada ditemani oleh Cikgu Rin dan Cikgu Rohana. Okey. Peringatan. Rasanya macam dah hafal dah kan, peringatan sama je. Bila kelas Ayu ni sama je peringatan dia. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Saya percaya ke semua anak-anak yang mengikuti sini adalah anak-anak yang cemerlang. InsyaAllah, moga kelas kita ini pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anak-anak pelajar. Ambil peluang ini, juga ikuti setiap kelas online percuma penelitian matematik yang akan bersiaran secara tetap setiap minggu pada hari Sabtu jam 5 petang. Okay. Sekarang kita dah ada tetap Rabu, Khamis dan Sabtu. Ada 3 kali seminggu. Baik, juga diingatkan link sedia penyertaan akan diberikan di penghujung kelas petang ini. Sila ambil perhatian, link akan tamat tempoh 1/2 jam selepas live. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas matematik pada petang ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Saiful Nizam bin Yahya. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Kamaria sebagai moderator kita pada kelas kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan guru termasuk teacher in KP bagi matematik menengah rendah ni dalam Akademi Ayu, Cikgu Fadila sebahagian teknikal, Cikgu Rohana menemani kita semua cikgu-cikgu hebat ini. Okey. Ada setengah orang dah maraton dari pagi tadi saya rasa ni. Okey. Jadi saya terus kepada slide saya lah. Okey. Okey.
Assalam. Okey. Jadi ini ahli-ahli SMS IU, okey. Got squad Matt Scott, okey. Super Matt Scott. Allah. Silap tak? Okey. Gabra ni. Tapi patutnya tak gabra. Okey. Jadi untuk sesi kali pertama ni sedikit pengenalan tentang diri saya lah, okey. Nama seperti yang Cikgu Kamariah maklumkan tadi, Saiful Nizam bin Yahya. Saya berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Permai Indah sekarang ni. Sejarah perkhidmatan, okey. Saya mula dengan perkhidmatan sebagai seorang guru di SK Jelutong Pulau Pinang dan kemudian bertukar ke SK Jalan Baru dan seterusnya posting kedua, okey, selepas melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Permai Indah hingga sekarang lah. Jadi cikgu boleh dengar ke? No? Alhamdulillah alasannya. Kita teruskan dengan okay, perkongsian saya untuk petang ini. Semoga anak-anak semua sihat. Okay? Ramai dah tunggu tu. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang dipilih adalah bagi tajuk Matematik KSM Tingkatan 1 Bab 6 Persamaan Linear. Standard kandungan 6.3 persamaan linear serentak dalam 2 pun boleh ubah. Dan standard pembelajaran ya 6.32 iaitu kita nak selesaikan persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah menggunakan pelbagai kaedah, okey. Jadi hai Cikgu Hati, okey. Cikgu Hati ada kat luar sana, ramai cikgu sokong sana, okey. Bagus, terima kasih. Pelajar pun dah bersedia kot. Jadi soalan ni macam ulang kaji lah, bab 6 tingkatan 1. Okey. Saya rasa pelajar tak ada masalah kot untuk Allah Akbar Cikgu Nur Azlin. Saya memanglah duduk Penang tapi saya asal Kedah. Sebab tu telur dia Kedah pekat juga lah sikit. Okey. Tak maaf. Rasa pelajar boleh faham lah. Kalau tak faham nanti teacher ni boleh translate lah. Okey. Kita tengok bagaimana kita nak selesaikan persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah. Okey, ada beberapa kaedah. Siapa ingat boleh tulis di ruang live chat tu. Okey, cikgu nak tengok sekejap, boleh. Kita bagi peluang sekejap lah, okey. Paling ramai sudah menunggu di luar sana. Ya. Kita ada Syurek, kita ada GV, Saiful, kita ada Cirong, kita ada Saiful Hadi. Saifullah. Ramai. Sama nama tu Saifullah, nasib baik ada lah ujung dia. Saya Saiful Nizam. Okey. Saifullah pun dekat dengan lah. Saiful apa? Ada Suara sekali lah. Suara. Okey. Okey. Ideal Akasha kata ada dua. Pengarah ada. Khair pun ada jawab. Penggantian, penghapusan dan graf. Okey. Tiga kaedah. Okey. Adanya dah okey ke? Pelajar dah tahu. Okey. Jadi saya tunjuk dululah, okey. Rasanya ni macam ulang kaji kan. Jadi sebenarnya untuk tingkatan satu ni kita akan gunakan tiga kaedah lah. Yang pertama kita panggil kaedah, buka kat warna sikit lah, kaedah graf lah, okey. Kaedah graf. Okey, yang kedua kaedah penggantian. Yang ketiga kaedah penghapusan lah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pembeli ubah ni. Walau bagaimanapun kalau ada pelajar yang di menengah atas yang mengikuti kelas ni, sebenarnya dia ada tambahan kaedah, iaitu kaedah apa? Okey, nanti saya beritahu lagi kan, ada kaedah lagi kan, kaedah yang keempat dan kelima lah, okey. Nanti cuma kita bagi perhatian untuk matematik tingkatan satu dari tiga kaedah ni dululah, okey. Ramai dah jawab tu, okey, tiga. Tapi kalau pelajar daripada menengah atas yang bersama, rasanya dia ada satu tambahan lagi kaedah, okey. Okay, next, jadi kita tengok macam mana kita nak selesaikan menggunakan kaedah graf lah, okey. Kaedah graf, okey. Okey, kalau kaedah graf, saya pun ketak-ketak ni. Okay, relax sikit. Oh, lain je pula. Okay, Alhamdulillah. Okay, kaedah graf.
Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan kaedah graf ni, kita tengok sikitlah ulang kaji ataupun kita tengok dulu sedangkan yang sebelum ni, iaitu persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah lah. Bila melibatkan persamaan linear serentak ni, maksudnya kita melibatkan persamaan, dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay. Jadi saya akan cuba ulang kaji sedikit lah. Okay. Kalau kita cakap tentang tentang persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay. Kalau kita cakap tentang persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah, sebenarnya persamaan itu mempunyai banyak pasangan penyelesaian dia. Okay. Contohnya, saya guna contoh ini. Katakan X. Okay, wait, pen. Alhamdulillah. X tolak. Boleh nampak warna biru ke nak guna merah? Saya rasa boleh nampak ke? Okay. X tolak Y sama dengan 5. Ini adalah persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Yang satu pemboleh ubah X, satu lagi pemboleh ubah Y. Bagi persamaan linear serentak ini, sebenarnya dia mempunyai pasangan penyelesaian yang pasangan penyelesaian yang, kalau kita kata, tak terhingga lah banyaknya. Okay. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ni, saya ulang sikit sebelum saya pergi ke macam mana kita nak selesaikan linear serentak tu dulu. Okay. Jadi maksudnya bila bagi satu persamaan linear serentak dengan dua pemboleh ubah, kita boleh cari penyelesaian, maksudnya pasangan penyelesaian dia ada banyak. Contohnya bila kita, bila nilai X tu, kita katakan maksudnya X sama dengan paling senang kita ambil negatif 1. Okay. Jadi kita gantikan dalam persamaan linear itu, kamu akan dapat nilai Y lah, negatif 1 tolak Y sama dengan 5. Ini semua kita belajar dengan daripada basic dia, banyak daripada algebra lah. Sebab tu teacher Rin dan SMS group ni memberi perhatian khusus kepada tajuk algebra tu. Okay. Penyelesaian ni banyak kan menggunakan algebra lah. Okay. Kamu macam mana nak guna teknik-teknik yang telah diajar oleh cikgu-cikgu SMS ya, yang sebelum ni. Okay. Daripada sini kita akan dapat negatif Y sama dengan, kalau kita guna konsep kesamaan seperti yang cikgu Razia dah terangkan, ini dia di sini kan. Okay. Saya cepat sedikit lah sebab ini ulang kaji saja. Jadi kita akan dapat Y sama dengan, okay, biar dulu lah ni sekejap ni. Okay. Ini negatif Y, kita cari Y. Y sama dengan negatif 6 lah. Okay. Maksudnya bila X sama dengan negatif tu, Y sama dengan negatif 6. Okay. Begitu juga lah kalau nak senang lagi, kita tulis bila X sama dengan sifar. Okay. Bila X sama dengan sifar kat sini, sifar tolak ni jadi Y sama dengan, okay, lambat sedikit lah. Okay. Y sama dengan negatif 5. Okay. Seterusnya kalau kita, sekejap saya ambil satu lagi untuk ini. Okay. Tepi sikit. Bila kita gantikan, bila X sama dengan, sorry, sekarang kita ambil Y pula. Okay. Tak mahu X pun boleh. Maksudnya kamu boleh gantikan nilai Y pula. Bila Y sama dengan sifar, maksudnya X tolak sifar sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 lah. Okay. Semua pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan itu, kalau kita masukkan dalam jadual, okay, nilai X, nilai Y, X negatif 1, X sifar, Y sifar, dan ini kamu akan dapat negatif 6, ingat kan bawah sini kan, negatif 6, negatif 5, dan ini kita akan dapat ni yang baru saya kira tadi, 5 kan. Jadi ini bagi persamaan X tolak Y sama dengan 5 lah. Jadi kita ada, sebenarnya ada banyak lagi pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dengan dua pemboleh ubah X tolak Y sama dengan 5 inilah. Jadi untuk itu, kalau kita plotkan ataupun kita kita plotkan pasangan titik ini ke dalam satah Cartesian, okay, dia ada gabungan dengan satah Cartesian, sebab bila kita cakap tentang graf, kita akan guna satah Cartesian plane tu.
Jadi kalau kita plot-plotkan semua pasangan yang mungkin bagi penyelesaian tu, kamu akan dapat satu garis lurus lah. Begitu juga dengan nilai 2x tambah y sama dengan 7 ni. Okey, kalau kita cari penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear yang kedua ini, jadi kalau nak senang kita buat itu je. Okey. Sebenarnya untuk lukis persamaan linear ni, sekurang-kurangnya kamu perlukan dua titik saja. Okey, dua pasangan titik je. Okey. Biasanya kita ambil pintasan x dan pintasan y lah. Tak apa. Maksudnya cari dua pasangan titik, tak ada masalah. Okey. Bila x sifar, kamu ganti. Bila x sifar untuk pasangan yang kedua ni, kamu akan dapat y sama dengan 7 lah. Okey. Y sama dengan 7. Okey. Then bila y sifar, bila y sifar, saya naik atas sikit. Boleh tak? Okey, lagi nampak lah. Okey, tak apa lah. Nampak sikit. Bila y sifar pula, bila y sifar, tuak tulisan tak apa nanti. Okey. Jadi 2x tambah sifar sama dengan 7. 2x tambah dengan 7. Jadi x sama dengan jawapan B. 3.5 ataupun 7 bahagi 2 kan? 3.5 lah, okey, ataupun 3.5 lah. Okey, boleh mana-mana pun boleh, okey. Jadi kita akan dapat ini 3.5 nilai dia. Okey, nilai-nilai ni kalau kita plotkan ke dalam graf, okey, lagi satu saya ada lupa kat, ataupun perlu pelajar-pelajar faham tak? Kalau persamaan linear serentak tu maksudnya kita ada dua pasangan persamaan linear dengan dua pemboleh ubah lah, okey. Kita ada dua pasangan persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Bila kita selesaikan, sebenarnya kita akan dapat satu nilai yang eksklusif lah, maksudnya penyelesaian dia. Okey. Kalau satu persamaan linear sahaja, kamu akan dapat penyelesaian yang, pasangan penyelesaian yang banyak lah kan. Tapi bila kita cakap tentang persamaan linear serentak ni, kita akan dapat satu penyelesaian yang eksklusif lah kita kata. Okey, satu saja. Jadi untuk kali ini, kalau kita nak lukis graf, biasanya kita perlukan kata graf. Jadi dekat sini saya menggunakan satu perisian yang telah diperkenalkan kepada kamu lah, okay. Perisian ni GeoGebra, saya rasa semua orang tahu dari muka buku teks tu, muka surat yang pertama, yang kedua tu dekat senarai rumus tu, dah digalakkan kamu untuk download ataupun install apps GeoGebra ni dalam telefon ataupun komputer kamu lah, saya rasa. Jadi kalau penyelesaian ni, ni persamaan bagi yang merah ni, persamaan yang kedua ni, warna merah ni. Ini persamaan yang kedua. Oh, ada. Okey, ini untuk persamaan yang kedua. Ini untuk persamaan yang satu, warna biru tu, okey. Boleh tengok tu. Jadi saya besarkan ni, kamu akan nampak. Mana biru besar? Oh, dia lari tak? Okey, boleh nampak juga. Saya nak tunjuk boleh, tentang boleh nampak. Alhamdulillah. Gaduhlah okey. Ni. Okey, saya dah siapkan eh. Kalau kamu guna GeoGebra, pergi ke grafik kereta, kamu boleh tulis persamaan, dia akan plot sendiri dah. Jadi kamu nampak okey kat sini tengok. Graf yang pertama tadi, tadi yang tu yang merah ni persamaan kedua kan, saya tulis sini. 2x tambah y sama dengan 7. Yang ni x tolak y sama dengan 5, terbalik kan? Okey, 5. Okey. Jadi tengok titik yang bersilang ni kat sini ni 4. Dia bagi koordinat 41 ni adalah penyelesaian bagi persamaan serentak tersebut lah kalau kita menggunakan graf. Maksudnya bila kita gunakan graf, kita akan dapati garis itu bersilang pada satu titik lah. Dan titik persilangan itu adalah penyelesaian bagi persamaan linear serentak lah, okey. Jadi saya rasa pelajar dah boleh lukis ke, tak ada masalah kan. Kita nak pergi ke teknik yang kedua, boleh cikgu Kamaria? Boleh, ada boleh, pelajar tanya. Dia kata ada satu lagi, matrix. Lepas tu ada kawan tanya, matrix tu apa? Matrix tu kamu akan belajar di menengah atas tingkatan 5. Jadi matrik tu sebelum kita boleh gunakan, dia memang satu kaedah yang untuk kita menyelesaikan persamaan linear serentak ini. Jadi
sebelum kamu boleh menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks, ada beberapa konsep penting yang kamu perlu tahulah, macam pendaraban matriks dan matriks identiti. Sebenarnya saya walaupun join IU ni sebagai menengah rendah, saya mengajar di menengah atas juga, di kata 4-5, okay. Jadi kalau nak tengok video pun ada, pergi ke channel saya, promote. Tak maaf, okay. Okay, jadi saya rasa matriks dia perlu ada konsep dululah sebelum kamu boleh menyelesaikannya lah, okay. Kalau kamu tak belajar matriks, kamu tak sempat, asalnya agak sukar untuk menjawab soalan menggunakan matriks lah. Okay, jadi matrix. Sebenarnya soalan, ya. Yeah. Matriks tu bukan movie ada, oi. Okay. Ada itu tajuk. Dia kenal matriks tu sebagai movie. Oh, itu tajuk yang satu filem tu, matriks tu, okay. Itu pun ada juga, tapi matriks ni lain sikit lah, ada satu kita ambil masa juga kalau nak belajar tu kan. Okay, jadi betul. Okay. Kita teruskan yang ada sekarang. Okay, jadi sebenarnya tajuk ini pun bagi pelajar menengah atas akan diuji dalam SPM tahun 2020. Okay, adik-adik pun saya rasa untuk peperiksaan SPM nanti kontak-kontak yang adik-adik belajar di menengah rendah ni ataupun anak-anak belajar di menengah rendah ni akan diuji dalam SPM, okey. Boleh ditanya lagi. Sampai sekarang ni SPM tahun 2020 pun kita akan ada soalan yang menggunakan kaedah yang kedua dan ketiga nanti, okey. Sebenarnya kaedah tu boleh dipilih lah, okey, dan ada kritik juga. Jadi tanpa tengah masa lagi. Kalau kita nak sembang banyak bab tu, okey, tak apa. Kita pergi ke kaedah penggantian dulu. Okey, kaedah penggantian. Bila kita nak guna kaedah penggantian, pertama mestilah dia ada dua persamaan kan, sebab ini persamaan linear serentak. Okey, persamaan linear serentak. Jadi dua persamaan diberi. Sekarang ni dia guna P sama dengan 3Q tambah 7. Dan 5P tambah 2Q sama dengan 1. Jadi biasanya kita tuliskan dalam bentuk, kita guna merah pula lah. Kat sini P sama dengan 3Q tambah 7. Okey. Satu lagi kita tulis di bawah lebih mudah lah. 5P tambah 2Q sama dengan 1. Okey, katakan ini sebagai persamaan yang pertama. Bulat ni maksudnya persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Untuk menggunakan kaedah penggantian ini, biasanya kita kena ungkapkan satu pemboleh ubah tu sebagai sebutan bagi pemboleh ubah yang lain lah. Kalau tengok kat sini, persamaan satu ni P telah diungkapkan dalam sebutan Q, maksudnya kita dah jimat masa, tak payah buat penukaran. Ataupun kalau masih ingat tadi kelas Cikgu Kamaria tadi kan, dia ada cakap ini kita kalau ingatan dia bagi perkara rumus bagi sebutan ni lah, tak exam saya, okey lah Cikgu Kamaria? Ya, betul. Pagi tadi belajar perkara rumus. Itulah, saya pun dengar dekat supermarket, tolak troli nanti baik tak langgar. Okey? Jadi pun tengok ke kan, ada yang marathon tu pun kat sini kot. Okey? Tak apa, maksudnya kalau kita nak guna kaedah penggantian, kita perlu tukarkan satu pemboleh ubah tu untuk tingkatan satu dia belum belajar rumus algebra kan, jadi kita cakap sebagai P tu, kita tukarkan dia sebagai sebutan pemboleh ubah yang lain lah, okay. Kalau yang menengah atas dia boleh faham sebagai P tu sebagai perkara rumus bagi dia, okay. Jadi kat sini satu langkah kita dah selesai lah, okay. Maksudnya P telah diungkap dalam sebutan Q. Jadi kalau kita nak guna penggantian, apa yang kita buat adalah kita gantikan lah. Kita gantikan, okey. Maksud saya itu, gantikan persamaan satu, tulis macam tu, dalam persamaan dua, okey. Boleh naik atas sikit. Mana masuk lagi pula. Ada banyak lagi tu, okey. Jadi kalau kita gantikan satu, maksudnya lima, okey, tempat P ni kita ganti dengan sinilah. Okey, kita gantikan dengan itu. Jadi 5 dah, tempat P kita ganti 3Q tambah 7, then ingat ada lagi kan 2Q sama dengan 1. Yang ni dah jadi
kembangan algebra. Sebab tu teacher Rina, teacher latarkan pentingnya algebra, algebra. Okey, adik-adik tengok kat sini banyak konsep-konsep algebra yang kita gunakan. Okey, kembangan, kotak boleh ataupun darab terus pun boleh. Okey, banyak. Okey, jadi sekarang ni saya kembangkan. Saya harap adik-adik dah faham. Okey, ataupun anak-anak dah faham. Yang ni kita kembangkan 15Q tambah 5 darab 7, 35 tambah 2Q sama dengan 1. Lepas tu kita nak buat apa? Ingat ke? Biasanya kalau melibatkan algebra ni, cikgu buat zanah sebab dia tak cukup nanti. Okay? Kita susunkan. Bus pun boleh. Okay? Bulat, susun dan selesaikan lah. Okay? Maksudnya kat sini, cikgu susunkan okay, 15Q tambah 2Q yang number cikgu susun di sebelah kiri ya. Okay? Kanan kiri. Okay? Sorry. 1 tolak 35. Boleh faham tak? Kenapa satu ni? Okay? Sebab cikgu ada setengah cikgu cepat sedikit lah. Okay? Step-step dia. Okay? Tak apa. Yang ni jadi kamu akan dapat 17Q sama dengan negatif 34. Jaga sikit kat sini lah. Biasanya orang akan silap negatif positif tu. Q sama dengan negatif 34 bahagi dengan 17 dan kamu akan dapat Q negatif 2 lah. Okay. Jadi jangan berhenti kat sini. Kita nak cari bila kita kata selesaikan persamaan linear serentak ni, Q dah dapat, kita pun nak cari nilai P juga kan. Jadi apa yang kita buat adalah kita gantikan pula nilai yang kita dapat tu. Okay. Tadi kita dah ungkap dah, lepas tu ganti dalam persamaan. Sekarang kita gantikan Q sama dengan negatif 2 dalam persamaan 1 lah. Okay. Dalam persamaan 1. Tak cukup juga. Besar sangat kan? Okay. Jadi persamaan 1 P tengok kat bawah ni. Okay. Okay. P sama dengan 3Q. P sama dengan, okay, cikgu tulis balik lah yang tadi. Tambah. Okay. Kita gantikan nilai Q tu sama dengan negatif 2. Jadi P 3 negatif 2 tambah 7. Adik selesaikan ini. Anak-anak selesaikan ini. Negatif 6 tambah 7. Dan kita akan dapat 1 lah. Jadi penyelesaian bagi persamaan linear serentak untuk soalan menggunakan kaedah ni, kita tulis P sama dengan 1 dan Q sama dengan negatif 2. Okay. Itu menggunakan kaedah penggantian lah. Okay. Jadi yang pertama ramai. Biasanya kita, ya. Ramai dah laju dah ni. Tu macam alhamdulillah ni. Dia pun cakap lah. Laju. Laju kita tak jalan kita. Okay, tak apa, kita pergi sebelum tu untuk yang macam nak ulang kaji sedikit lah. Okay, untuk. Kita ada 2 minit lagi ya cikgu sebelum kita rehat. Masa dia sampai kat kaedah penghapusan ni kot. Boleh? Tengok mana dia? Boleh. Alhamdulillah. Okay. Jadi, okay, tengok kena cepat sikit ni. Masa pun mencemburui kita . Okay. Tajuk ni panjang. Okay. Kaedah penghapusan pula. Okay. Bila kita nak menggunakan kaedah penghapusan, cikgu laju sedikit. Okay, tengok. Yang pertama ni boleh ni 2M tambah. Yang ni pun mencabar soalan ni. Okay. Persamaan pertama. Okay. Yang ni 3M tambah 4N sama dengan 7. Persamaan kedua. Kalau kita nak gunakan kaedah penghapusan. Okay. Penghapusan ni. Apa yang penting kita tengok sebutan yang serupa ataupun berkali bagi pemboleh ubah yang sama tu, macam M ni, tengok 2 dan 3. Berkali bagi N, 5 dan 4 tengok. Okay. Sepatutnya kalau kita nak menggunakan penghapusan, kita kena samakan dia. Ni cikgu dah pilih soalan yang tak sama. Boleh juga kita kena buat tapi dia akan ambil masa sedikit. Apa yang kita kena buat adalah, okay, tengok. Sebenarnya kamu boleh samakan M ataupun N lah. Ataupun samakan berkali bagi M ataupun N. Kalau M lebih kecil kan, 2 dan 3, 2-2 nombor perdana ni, jadi maksudnya kita kena darab je lah. Okay. Jadi kalau kita macam tu nak bagi sama juga, untuk hapuskan syarat yang pertama, kita kena samakan perkali bagi satu pemboleh ubah lah, tak kisah M ataupun N lah. Okay. Di sini cikgu nak untuk ni tengok lebih kecil kan, kita pilih M lah. Okay. Jadi persamaan satu, kita darab 3. Maksudnya kat sini, semua term ataupun sebutan di sini kamu kena darab dengan 3 lah. Okay. Semua sekali darab dengan 3. Jadi bila kamu darab dengan 3 akan jadi 6N tambah 5, 3, 15N ini
4, 3, 12, 3, 4, 22, betul tak? Kalau lagi salah pula. Okey dah. Okey. Yang ni jadi persamaan ketiga, okey. Persamaan ketiga, okey. Seterusnya, okey, nak bagi sama yang bawah ni, maksudnya kita kena darab dua lah sebab ni, okey. Yang ni darab dua. Semua term dia darab dua. Semua sebutan tu darab dengan dua. Okey. Jadi, persamaan dua darab dua, kamu akan dapat 6N tambah 8N 7 kali 2, 14. Ini persamaan yang keempat lah, okey. Okey, sebab ni kita cukup buat belah sini, okey. Jadi seterusnya tengok, kalau kamu dah nampak ni, kita dah dapat yang M dah sama, dua-dua positif. Jadi untuk hilangkan ini, dah hapus-hapus ni, hilangkan kan, betul tak? Singkirkan. Jadi kita tolak je lah, okey. Jadi kalau kamu ni, kita tulis kat sini pun boleh. Kita tolak yang persamaan tiga. Ya, sebab sini dulu lah, okey, langkah kita. Tiga, tolak empat. Maksudnya, adik salin balik, 6N tambah 15N. Sama dengan 42, ini persamaan 3 ni. 6M tambah 8N sama dengan 14. Persamaan kedua ni, kita tolak dia, okey. Sebab korasi dia tolak, ini kita dah pilihkan sini kan. Jadi, bila kita tolak, 6N tolak 6N, dah habis dah. Okey, tak payah tulis, tak apa. Okey, 15N tolak 8, 7N. 42 tolak 14, 28. Okey, 28. Okey, daripada sini, ya, tak? Kita dah selesaikan dah. Ini dah jadi persamaan linear dengan satu pemboleh ubah, okey, yang cikgu Raziah bincang dengan kamu sebelum ni, ya, minggu lepas dulu, okey. Cikgu sambung lagi, ya, okey. Jadi N sama dengan 28, tulisan teruk, kan. 28 bahagi 7, then sama dengan 4 lah, okey. Lepas tu jangan habis lagi sebab kita nak cari nilai M juga. Okey, cikgu laju sikit, kamar dia tengok jeli, ya. Okey, jadi gantikan gantikan N sama dengan 4 dalam persamaan yang mana-mana pun boleh. Tapi biasanya cari yang senang lah. Okay. Boleh ganti dalam persamaan 4, dalam persamaan 3. Tapi lebih baik kita ganti dalam persamaan yang nilai dia lebih kecil lah. Ya, tiba-tiba pilih persamaan 2. Okay. Kenapa 2? 2 lebih kecil nilai dia pun boleh kan. Ataupun persamaan 1 pun boleh, mana-mana pun boleh. Okay. Jadi cikgu dah pilih 2, jadi terpaksa ganti dalam 2. 2 ini, tengok persamaan yang kedua tu, 3M. 3M tambah 4N, tambah N tu kita ganti 4, sama dengan 7. Jadi 3M tambah 16 sama dengan 7. 3N sama dengan 7 tolak 16, konsep kesamaan, okey. Hilangkan 16 belah sini, belah sini pun hilang 16. Jadi tak cukup lagi kurang, okey. Oh, sikit lagi. Jadi 3N ni sama dengan berapa? Ada yang dah jawab tu cikgu? Itulah mana. Oh, alhamdulillah. Sama dengan 3, laju dah. Alhamdulillah betul lah tu. Okey. Cuma cikgu tak tahu. Itulah. Negatif 9 lah. Sudah tolak cikgu pening dah. Okey. Boleh gunakan kereta juga kan? 7 tolak 16, 11. 10 tolak 7 3 9, dia then N sama dengan negatif 9 bahagi 3, kamu akan dapat negatif 3. Okey, cuma jaga sikit kan, negatif positif lah. Jadi kita buat conclusion M sama dengan, oh ini jangan cikgu dah salah tulis kan, ni patutnya 3M kan. Ha, bagus. Okey, 3M, jadi M sama dengan negatif 3, N sama dengan 4. Alhamdulillah. Okey. Jadi, setelah balik okay, ke kita, kamar dulu. Okey, kita rehat sebentar. Tunggu, jangan ke mana-mana. Kita dengar iklan. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber.
Okey, kembali kita bertemu kita kembali. Baiklah, cikgu, kita ada lebih kurang 16 minit sahaja lagi untuk sesi yang kedua sebelum kita menamatkan kita punya kelas online. Silakan cikgu. Okey, terima kasih cikgu Kamaria. Okey. Sebenarnya kalau ada masa kita nak jemput pelajar, dia ada banyak soalan lagi. Tak apa, nanti kita masukkan soalan-soalan ni dalam description video lah. Okey. Adik-adik boleh, ataupun anak-anak boleh ambil daripada sana nanti dan cubalah. Okey. Okey, ataupun kita nak bagi peluang kepada pelajar jawab di konti ya. Okey, kalau tak kita tengok kat sini lah. Okey, soalan sebenarnya bila kita selesaikan soalan yang macam nombor 4 ni, selesaikan persamaan linear serentak berikut. Okey, selesaikan persamaan linear serentak yang ni saja. Dia tak nyatakan kita menggunakan kaedah apa. Jadi, anak-anak sebenarnya mempunyai pilihan lah. Okey, nak menggunakan kaedah graf ke, kaedah penggantian ke, kaedah penghapusan. Tapi pastikan bila kita nak gunakan kaedah graf, tengok sebab soalan kadang-kadang dia kaedah graf perlu untuk dapat jawapan yang lebih tepat, kita perlukan kertas graf lah. Jadi soalan kita selalunya menggunakan pensel dan kertas. Jadi sebab tu kita lebih kepada beri tumpuan kepada kaedah penggantian dan penghapusan. Okey. Asalnya kalau nak naik lambat kot. Jadi kat sini kita nak guna kaedah apa? Okey. Kalau sebenarnya cikgu dah standby soalan nombor 4 ni menggunakan kaedah graf lah, okey. Tapi kita boleh guna kaedah yang lain-lain juga, okey. Okey, kaedah graf cikgu menggunakan GeoGebra lah, okey. Boleh tengok jawapan dia dulu kat sini boleh. Okey. Betul je. Pasti, okey. Ini kecil sangat kot. Saya besar sikit kan. Okey, kalau kamu guna kaedah graf, okey, kaedah graf, tengok yang biru tu, okey, dia ada persamaan dia kan. Jadi kamu akan dapat titik persilangan ni adalah penyelesaian bagi kedua-dua graf tadilah. Sebenarnya kalau sebelum ni, sebelum penyelesaian masalah ni ada setengah persamaan linear serentak, nanti adik-adik bila anak-anak kira mungkin tak akan jumpa satu jawapan, okey, sebab ada situasi-situasi tertentu yang penyelesaian persamaan serentak ni tidak berlaku lah. Contohnya bila dua garis tu adalah garis selari lah, okey, maksudnya bila dua garis tu selari sampai bila pun bila kita lukis, cikgu saja, okey. Ini macam revision sedikit lah. Kalau garis selari, okey, maksudnya dua garis ni selari, kita sambung lah sampai panjang mana pun dia tak akan bersilang lah, okey. Atau ada juga garis yang dia mempunyai banyak penyelesaian dia. Bila berlaku? Bila, okey. Bila dua garis tu adalah segaris lah, maksudnya satu garis je, okey, yang merah dengan hitam. Jadi maksudnya dia ada penyelesaian dia tak terhingga lah ini, okey. Tapi soalan-soalan yang cikgu pilih semua ada penyelesaian yang eksklusif lah, okey. Jadi kita tengok pula nombor 5 lah, okey. Satu lagi je rasanya tak ada orang nak naik kot, okey. Jadi kita balik kecilkan sikit lah. Okey. Kita pilih soalan nombor 5, okey, yang ni. Kalau adik-adik tengok soalan ni ataupun anak-anak tengok soalan ni, apa kaedah yang sesuai kita nak gunakan untuk nombor 5 ni? Untuk jimatkan masa, kamu tengok F tu telah diungkapkan dalam sebutan D kan? Jadi kalau nak cepat kita boleh guna kaedah penggantian lah, okey? Okey. Okey. Semua dah jawab lah tu. Yang tadi A24 tu, alhamdulillah ke? Betul tak? Tadi cikgu terlupa nak beritahu jawapan dia. Jawapan dia betul lah. Untuk soalan nombor 4 tu A2B4 kan? Dia tengok graf tu balik lah, okey? A2B4 lah tu. Okay. Cikgu highlight. Kecil sikit lah ni. Kita pandai tu, semua jawapan dah ada 24 lah, okey? Alhamdulillah. Okey? Jadi yang bawah ni sebenarnya pilihan tu terpulang pada adik. Adik-adik suka penggantian, boleh guna penggantian. Tapi kita kalau nak guna penggantian, tapi kalau nak guna penghapusan, kena ubah sedikit lah bentuk persamaan linear yang pertama tu lah. Okey, jadi sekarang cikgu
sempat kot satu soalan ni cikgu Kamran. Boleh, boleh. Ada 5 minit lagi. Kita guna kaedah penggantian lah ini sebab rasanya senang lah ni. Jadi kita guna kaedah penggantian untuk ulang kaji untuk untuk anak-anak yang masih kurang pasti atau kurang faham lah. Okay. Yang ni tengok F sama dengan 3G tambah 1 persamaan yang pertama. Okay, tulisan elok sikit. F tambah 2G sama dengan 6 persamaan yang kedua. Jadi gantikan sebab ini dah diungkapkan. Kalau belum diungkapkan adik kena, anak-anak kena tukar dulu lah. Tapi sekarang dah diungkapkan, jadi kita gantikan terus. Gantikan persamaan 1 dalam persamaan 2. Okey. Jadi bila kita gantikan F ni, tengok tempat F dia. Tempat F ni persamaan 2 ni ganti dengan nilai ni lah. Okey. Ha, nilai tu. Jadi 3G tambah 1 sama tambah lagi, jangan lupa ni, 2G sama dengan 6. Jadi susun yang pembeli ubah sebelah, yang bukan pembeli ubah itu pemalar di sebelah lagi kiri. 3G tambah 2G sama dengan 6, tolak 1 lah, jaga sikit. Okay. Jadi 5G sama dengan 5, dan G anak-anak pun semua dah laju tu. G1. Alhamdulillah semua bijak-bijak belakang ni. Itulah. Tak sempat cikgu nak ajar lah. Dah pandai tu kan? Alhamdulillah. Jadi kita gantikan nilai, gantikan nilai yang kita dapat tu seterusnya. Apa yang kita, bila kita dapat G tu sama dengan 1, gantikan dalam mana? G sama 1 yang paling senang ganti dalam persamaan 1 lah. Sebab kita terus akan dapat F kan? Jadi F sama dengan 3 darab 1 tambah dengan 1. 3 tambah 1 kamu akan dapat 4. Jadi kesimpulannya kita dapat nilai F sama dengan 4, G sama dengan 1. Ramai dah jawab. Alhamdulillah. Ramai jawab dah. Laju dah. Laju lah. Cikgu pun express punya laju kak. Okay. Boleh lagi? Ya, atau kita nak buat kuizi? 3 minit je lagi. Kuizi tak boleh lah? Tak sempat lah. 3 minit satu soalan boleh. Bukan saya. Sempat 3 minit kita satu soalan. Quizzes apa cikgu Sefu ada quizzes eh? Lima soalan je. Okey, ada quizzes, bagi quizzes dululah, bagi laluan pada quizzes. Okey. Alhamdulillah. Okey, dia tak sabar-sabar tu. Kita cubalah, okey, alhamdulillah. Okey. Jadi kita tengok line quizzes. Link dia cikgu, cikgu boleh bagi ya? Alhamdulillah. Kita masukkan. Alhamdulillah. Tengok line-line kuzi ke, okay, semua budak-budak boleh. Semangat dia orang cikgu. Here we go. Itulah. Itulah. Okey. Tapi kita Okey, dah masuklah link. Alhamdulillah, dua orang lah tu. Hafta, Aisyah, semua ni Saifullah. Okey. Wan, Nurul. Kita tunggu sampai awal. Agak-agak orang ni ada 13-14. Masuk dengan segera. Masuk. Kita kursi untukkan masa. Nanti tak sempat nak tinggal. Masuk cepat. Masuk anak-anak semua. Masuk. Masuk. Ada human calculator. Human calculator wajib masuk. Takut human calculator. Sekarang 73 orang kan? 73 orang. Jadi lebih kurang macam tu lah akan masuk ni. Okay. Masuk. Asal ramai-ramai. Kita meriahkan quizzes. Dia orang suka sangat quizzes. Itulah terpaksa lah saya pun rajin. Saya pun buat untuk peluang pada anak-anak ni. Okay? Sebab soalan yang kita bagi tu cepat sangat dia jawab kan? Tak sempat nak bagi jawapan, dia siap lah. Anak-anak ni hebat-hebat belakang semua ni. Itulah. Semua yang cemerlang semua ni. Alhamdulillah. Okay, satu minit lagi. Masuk segera. Okey, cepat masuk. Dah masuk cikgu. Tak apa. Dah belum masuk, sila masuk. Okey. 2:45 kita start. Lagi satu minit. Satu minit lah kita. Kita bagi dia 5 minit untuk jawab. Okey, mula. Dah boleh mula. Okey, alhamdulillah saya mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
persamaan serentak lambat sikit kot yang diorang nak settle kan. Ui laju. Tapi laju ke? Ui laju. Jangan. Lambat sikit. Go. Go. Itulah sebab tu saya bagi 5 soalan ingat. Ambil masa sedikit kan. Tak apa. 5 minit je. Depa guna kalkulator, lajulah. Kalkulator ada. Kalkulator tak apalah, chance untuk nanti cekap sikit. Kalau dia orang check kan. Dia haras. Kenapa kuning kan? Kalau kuning tu sebab apa? Kuning tak pasti apa? Ada salah. Ada salah. Ada salah lah tu. Okey. Tu yang hijau tu. Ha. Hijau tu yang betul kan? No, ada biru pula. Saya tak perasan warna-warna tu. Itu Haras nak habis dah satu lagi. Dia tengok power kot. Itulah dia orang kata Haras human calculator. Kita nak tengok dahsyat tak dahsyat. Human calculator tu. Dia boleh betulkan jawapan dia kan? Okey. Tak reti saya sekolah rendah, tak apalah Anas, tahun depan belajar. Tak apa, tahun depan belajar eh. Oh betul semua. Tahun depan dia. Ya, kalau kita tak belajar lagi. Bagus je masuk. Hebat semua. Biru dah habis dah. Okey. 2 minit lagi. Cantiklah tu. 85. 2 minit lagi. Haras KGP. KGP tu apa? College. Apa? KGP. Yalah paling tinggi. Josh 5. Yeah, Josh 5. Amboi. Oh, nama Haras. Haras. Yes, Haras. Haras. Okey, Haras yang pertama. Okey. Ah, saya nak yang lain-lain lah. Ada lagi lah tengok bawah. Bukan Haras kata. Haras kata bukan. Haras yang mana? Tak tahu yang bersatu tu lah KGP tu. College Genius atau Pintar. Oh ya ke? Okey tau dah. Haras yang baru sekolah rendah tu kan? Oh. Kerana ni. Okey. Datang Haras. Okey. 1 minit lagi. Mungkin 60. Kena kira 60 ni. Countdown 60. Oh, college Genius Pintar. Kita punya ni. Oh, lepas ni dia. Patutlah dia jadi human calculator. Dah tak tekan calculator dah. Tapi tu lah empat orang sama jawab markah ni. Macam mana? Tapi dia kira yang paling atas kan? Tu dia. Apa tu? Wah, hebat tu kena potong. Potong kat corner ni. Rasyah ni potong kat corner. Power tu. Dia guna power. Power dia. Power lebih ni. Double power lah. Okay. So okay. Masa dah tamat, cikgu, kita boleh endkan kita punya TV. Saya nak end. Alhamdulillah, end. Kita tengok siapa menang. Okey. Okay, kita lihat siapa menangnya. Ya. Yeah. Tempat ketiga orang. Tahniah. Memotong di saat akhir. Betul-betul potong kat tempoh ni. Dahsyat. Mana soalan okay. Mana yang banyak salah ni? Soalan 2 okay. Soalan 1. Soalan 2 dengan soalan 3. Sebenarnya kalau nak review boleh saya tunjuk macam mana nak guna kalkulator sebenarnya kan. Selain pada kaedah penghapusan, kaedah penggantian. Okey, kita kaedah kalkulator pula tengok soalan dia. Okey. Ini tengok yang ni asas dia ni. Tadi tanya berapa kaedah apa yang salah ni. Patut tak boleh dah salah ni. Yang ni lah. Okay. Sebab yang ni kalau ramai salah sebab dia tak. Untuk jawab soalan ni kita perlu ubah dululah. Okay. Yang ni sepatutnya kita kena ubah dulu. Boleh tulis kat ini. Okay. Saya pergi soalan yang berikutnya lah. Kita nak guna kalkulator. Okay.
Jadi untuk macam mana kita nak selesaikan menggunakan kalkulator. Okey, dalam buku teks pun ada, okey. Sebenarnya saya tak nak ajar tadi untuk semak lah, okey. Adik-adik semak, okey. Anak-anak semak lah. Jadi on kalkulator, tengok apa yang kita tulis kat sini untuk bagi persamaan yang Cikgu Rudy, rasa Cikgu Rudy tolong ajar boleh kot? Okey, saya start. Siapa start tu? Cikgu Saiful dah start dah tu? Start, okey kot. Maksudnya nanti kalau ni, eloklah. Nanti kita suruh Cikgu Saiful buat video khas kot. Terangkan semua soalan kan? Cantik juga kan? Okey. So, kita boleh stop lah sekarang. Eloklah. Okey, kita nak berpantun. Banyak kelok ke penarik kelok tumbuh pohonku ini. Nan elok bawalah balik. Nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara. Jemari disusun maaf diminta. Terima kasih Cikgu Saiful Nizam atas kursi yang sangat bersahaja dan sangat menarik. Okay, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada petang ini dari awal hingga kesan ini. Okey, jika butang subscribe anda masih lagi berwarna merah, sila tekan sekarang, 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 sila tekan sekarang. Okey. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini, mohon tutup ruang chat, klik sekarang, ulang lagi, klik sekarang. Okey, sebelum kamu suka dengan okey. Ya, subscribe. Jangan lupa subscribe. Cikgu Saiful. Okey, bila dah sudah, sila type done. Sila type done. Sebelum link, sijil akan diberi sebagai tanda terima kasih kepada semua. Tahniah kepada yang telah menyertai quizzes tadi. Sangat menarik, sangat berlumba-lumba yang memotong di saat akhir. Tahniah. Okey, link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas live ini. Pastikan anda guna email e-didik yang betul. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Ya. Pastikan anda mempunyai email e-didik. Okey, kelas seterusnya untuk subjek ini adalah asas sains komputer pada pukul 5 petang untuk tingkatan 2. Tajuknya adalah Phyton. Apa tu Phyton? Cikgu tahu Phyton tu ular. Okey, ini tajuk asas sains komputer. Tak apalah. Okey, saya pun nak belajar. Sains tingkatan 1 pada jam 8 malam ini dengan tajuk pembiakan siri 5. Kelas algebra, jangan gabar, akan berada pada hari Sabtu ini nanti, insyaAllah. Seterusnya, sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan informasi yang terkini dan jadual waktu kelas tuition percuma. Okey, usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua para pelajar seluruh negara terutamanya dalam menghadapi saat genting melawat COVID pandemik. Juga diingatkan, semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal IU. Semoga kita mendapat manfaat dari kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Okey, jangan lupa ke portal IU. Okey, buat akhirnya, sebagai penghargaan pada semua cikgu yang ada di konti, dipersilakan cikgu, kita mula dengan Cikgu Rohana untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih kepada semua pelajar kerana hadir hari ini. Jangan lupa join lagi kelas kita pada hari Sabtu ini, pukul 5 petang. Okey, Cikgu Rin. Ya, okey. Satu lagi lupa kot. Sabtu dan Ahad. Satu lagi Cikgu Fadilah. Atas ni. Kot sini. Cikgu Fadilah. Ahad. Ya, yeah, Sabtu dan Ahad. Okey. Cikgu lupa. Tadi kan start kan. Saya beritahu diorang. Cikgu Saiful buat video lah terangkan. Boleh kan? Terangkan balik yang salah tu kat diorang. Mesti diorang suka. Nanti kita share. Cikgu Saiful. Apa nak kata apa? Okey, Cikgu Saiful. Okey, terima kasih Cikgu Ramaria. Terima kasih kepada rakan-rakan guru yang bersama. Terima kasih ibu bapa, terima kasih anak-anak pelajar yang awesome semua ni. Okey, jadi Cikgu ucapkan terima kasih kerana bersama dengan Cikgu dari awal hingga akhir. Yang baik itu dari Allah, yang lemah itu dari diri Cikgu sendiri.
Jadi moga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey. Okey, Cikgu Fadilah ada nak menyampaikan sepatah dua kata? Okey, untuk anak didik di luar sana, terima kasih kerana anda hadir pada hari ini. Anda memang hebat, anda memang bertuah. Jangan lupa untuk sama-sama menyokong guru SMS Super Max Squad. Sokonglah kami, ikutilah kelas kami, insya-Allah anda takkan rugi. Jangan lupa kelas hari Sabtu dan Ahad ini, insya-Allah. Okey, setakat itu saja. Terima kasih kepada semua anak-anak yang telah menunggu sampai akhir. Ya. Saya macam ada dengar. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita ada apa lagi nak kata ke sebelum akhir kata? Nampaknya kita ada 2 minit lagi. 2 minit masa untuk ni. Jangan lupa ha, yang belum subscribe tu sila subscribe sekarang. Sekarang, sekarang ada 2 minit lagi. Okey. Link dari tu dah ada. Sila tengok ruangan chat. Ada. Cikgu apa? Fadilah bagi sekali lagi kot. Okay. Okay, jangan lupa klik link. Ada link. Eng Chia Ying, Cikgu Kamalia bagi hadiah. Atas sebab apa ya saya kena bagi hadiah ni? Nak tanya juga kan? Tiba-tiba bagi hadiah tak ada sebab ni. Satu sifat yang meminta-minta ni adalah satu sifat yang tak bagus sebenarnya. Kecuali anda memang layak. Anda saya juara, Johan dan seumpama dengannya. Okay. Link dah ada dah? Linda dah. Sila kliklah. Kita ada link anda akan tamat sehingga pukul 3:30 nanti. Habis tamat 3:30 nanti. Okey, sila klik segera supaya anda tidak ketinggalan. Bagi top up. Oh, nak bagi top up atas sebab apa nak bagi top up eh? Ada sebab apa top up sekarang ni? Oh, tak ada top up lah kan? Okay, ingat email e-didik saja, e-didik saja. Sekali lagi ingatkan siapa yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Sekarang. Chia Ying, klik sekarang. Okay, klik sekarang. Yang dah klik, jangan klik lagi. Okay, kalau dah grey, jangan klik lagi. Sebab kalau grey, klik, maknanya unklik. Okay, unsubscribe. Okay, sila. Kalau merah saja klik. Okay. Suara dia gelak dah. Okay, so kita. Okay, Cik Kamaria bolehlah kita ni kot. Dah habis dah. Semua pun dah klik dah tu. Cik, tak kita tengok. Okay. So, dah boleh tamat. Okay, Assalamualaikum. Sehingga kita pun jumpa lagi pada diri akan datang. Hari yang berikutnya matematik ialah algebra. Jangan gabrah hari Sabtu ini. Pukul 5 petang. Jangan lupa 5 petang algebra. Jangan gabrah. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Berjumpa lagi insya-Allah. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.